Segera saya antarkan pesanannya. Siap. Pagi. Hari ini cerah banget. Pas banget buat gue memulai aktivitas yang penuh tantangan ini. Gue selalu bangga jadi driver OKJack karena di sini gue selalu menemukan hal yang baru. Baru gaya baru. Hidup yang baru. Dan pasti dapat penumpang yang baru tiap harinya. Good morning, Mbak Sally. Astagfirullah, Mas Mul. Biasa aja, Keles. Kayak ngeliat hantu aja. Makanya ngagetin. Mas Mul, kok beda hari ini? Kayaknya raut mukanya lagi seneng ya? Kok tahu? Kata orang, wajah saya gini-gini aja. Alah, ini Sally bisa ngebaca raut muka orang. Wow, fantastik. Tadi malam, saya dapat kejutan dari Mawar. Kejutan? Mas Mul punya anak lagi? Iya, sebuah papan. Hah? Papan? Nih. Apa ini? Buka. Wah. Bagus. Apanya yang bagus, Be? Ini. Mahakarya yang penuh dengan estetika. Klorofil. Hah? Ini Bunda yang buat loh, Pi. Bunda seni mati ya. Nanti tak suruh gambar wajahku. Nah, itulah kenapa wajah saya jadi riang gembira. Mas Mul, harusnya tuh Mas Mul banyak bersyukur. Iya, saya selalu bersyukur. Bersyukur jadi papi yang keren. Bersyukur Mawar masih mau sama saya. Dan satu lagi. Apaan tuh? Saya mampu menjaga kegantengan saya. Terserah deh. Semoga hari ini Mbak Sally mendapatkan keberuntungan seperti saya. Amin ya Rabbal Alamin. Kasih ya Mas. Ya. Aduh. Halo guys, ternyata kalian di sini. Akhirnya muka lokal gaya internasional datang juga. Lagi seneng ya Mas? Mbak Asna kok bisa membaca mukaku? Aku bisa lihat matamu tuh agak besar dikit kalau lagi seneng. Karena besar. Ya tetap datar kayak papa. Lapar skateboard. Mawar mau ke Ornasi. Cakep tuh. Berarti nanti kalau pas kita lewat daerah rumah lu bisa mampir dong. Bisa, tapi nggak bisa ngutang. Mul, maksudnya apa nih Mul? Coba Mul, lu tatap baik-baik muka gua. Muka tampan kayak gini, nggak mungkin lah ngutang. Enak aja lu. Mas Eno, ini bon makanan minuman yang kemarin Mas Eno belum bayar. Lupa, bukan ngutang. Lupa. Dia lupa kan dong, bukan ngutang dong. Harusnya miring nih. Alah, cepat banget lah. Woi! Ampun! Woi! Rasa lo! Punya mata gak sih?
jaket. Bener nih kata Mas Mul. Gue beruntung banget hari ini. Baru juga dapat orderan pertama udah kayak begini. Pasah semuanya. Ya ampun Sel, kenapa sih? Astaga. Saya lagi nganterin barang. Jatuh? Enggak, kecipratan motor. Jalanan rusak. Basah sampai ke jaket-jaket semuanya. Ini jatuh apa kecipratan? Cipratan, beneran. Udah basah. Ini gak bisa dibuka ininya. Gue ada order nih. Mbak Asna mau kemana? Mbak, tunggu mbak. Nih dengerin cerita Mbak Sally. Seru kayak telenovela. Sel, disuruh aja kenapa harus kuat kali. Buka. Pokoknya lu pakai jaket gua aja udah. Lu pakai jaket mana? Gampang, ntar gua pinjem sama anak-anak ya. Oke. Basah ini basah. Basah banget. Gua beli orderan dulu ya. Iya, hati-hati ya, Nok. Yuk, deh. Mul, jalan, Mul. Cie, cie. Kayak Tami dan Fendi. Siapa tuh, Mas? Gak penting sih, asal nyebut. Sayur sop udah. Orek tempe udah. Tempe goreng, tahu goreng udah. Tumisan. Tumisan apa yang enak ya? Boni. Kira-kira tumisan apa yang enak ya buat di warung nasi kita nanti? Spaghetti, cupcake, pizza, makaroni, mantap. Nggak cocok buat di warung nasi kita. Ya udah, kalau gitu telur ceplok aja, pakai kecap, kan praktis. Itu mah makanan kesukaan kamu. Mami mah serba salah. Bilang aja gak bisa bikin. Ih, kata siapa? Mami bisa kok. Yaudah Mami mau nanya ke bunda dulu.